Komisi A DPRD DKI Jakarta, mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah kota, kabupaten, hingga lurah meningkatkan pelayanan terhadap warga. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, usai rapat kerja di Bogor, Jawa Barat, Rabu 21 Oktober 2021 menyebut pelayanan masih sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus aktif penularan COVID-19. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi jajaran wali kota, bupati, hingga lurah untuk lemah penyerap APBD di penghujung tahun 2021. Ya, kami minta agar pengusaha jabatan ini jangan sampai berakibat pada pelayanan pemerintah, khususnya di tingkat lurah, kecamatan, sampai ke tingkat kelurahan, karena di pandemi ini justru pelayanan masyarakat, pelayanan publik justru harus lebih ekstra daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang harus ada pola komunikasi yang koordinatif dan baik antara penguasa dengan konsumen sampai ke tingkat kecamatan, dan juga harus ada pola komunikasi yang baik dengan anggota DPRD ataupun anggota DPRD di daerah masing-masing sebagai pihak yang menyerap aspirasi dan meningkatkan. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.